Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sedina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bersuah dalam kegiatan kemenak bicara sekitar program kegiatan pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat terkini, teraktual dan terpercaya. Dan pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa Ibu Ropisari Dewi. Beliau adalah tim auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan mana pada hari ini melakukan pembinaan tindak lanjut hasil pengawasan dari tahun ke tahun ya. Khususnya yang ada di kantor wilayah Kementerian agama Provinsi Sulawesi Barat Apa kabar Bu Rofi? Alhamdulillah baik Sehat Bu? Alhamdulillah Saya lihat di Jawa Alhamdulillah eh, Covid-19 dan ini sudah mulai melandai ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita semua bisa terlepas dari itu Dan program vaksinasi terus berjalan ya. Berjalan dan berjalan ya. terus Nah ini Bu Rofi. Ya ini tindak lanjut hasil pengawasan seakan akan menjadi sebuah PR yang tidak pernah mati bagi setiap satker. Bukan hanya di Kanwil Kemenda ya, tapi dahulu. mungkin seluruh Indonesia. Apa kira-kira, Bu, eh, yang harus dilakukan oleh setiap satker agar HP ini segera bisa ditindaklanjuti ketika ada masalah atau ada temuan administrasi atau apa saja? Kalau menurut saya sih biar kelar ya, tidak ada temuan-temuan yeah. tahun lalu atau teman yang sekarang berjalan yeah. ya seharusnya satker ya yeah. satker menindaklanjuti langsung, langsung di tempat misalnya pas lagi yeah. audit gitu kan perlu uh, tindak lanjut cepat lebih bagus oh gitu yeah. kan nah, uh, jadi nanti temuannya tinggal sedikit aja gitu, tinggal yeah. nanti uh, satker dengan koordinasi dengan pihak kanwil biar yeah. ada kegiatan kayak gini ini sebenarnya bagus oh ya. Yeah. Bukan khusus Sulbar aja. Sebelum Sulbar memang ada provinsi yang lain melakukan seperti ini. Termasuk Ininya. tim dari eksternal dan internal. Misalnya ya, kalau siang. dari internal kita inspektorat Jenderal. Ya. Kalau dari eksternal mungkin BPK atau BPK. BPK BPKP kan tapi di bawah uh, di bawah kita ya. maksudnya di apa ya? Dia ikut di kita kegiatan oh. kita gitu kan. Dulu sebelum Sulbar ini memang ada satu provinsi mengadakan seperti ini kegiatan oh, seperti gitu. ini. Jadi Kanwil itu mengundang seluruh kabupaten kota, iya, yang temuannya memang banyak, kan ya, mm -hmm. diundang sambil ada kegiatan THP. Iya, nah, dari kita, dari inspektorat jenderal, itu tim turun oh. mengikuti kegiatan tersebut. Nah, itu yang bikin mengurangi Memurang. nilai saldonya, nilai saldonya. <tuh> nah, Ibu Rofi, saya lihat tadi ada tadi pemaparan yang luar biasa sekali, kan? Sekarang ini kita harus mendukung upaya pemerintah khususnya Kemampang RB hmm. terkait masalah mewujudkan zona integritas reformasi berbasis hmm. wilayah bebas korupsi. Ya, itu, uh. Apakah telehp ini menjadi bahagia yang terpenting untuk bisa mencapai itu, Bu? Ya. Syarat untuk uh, kita untuk Z ya zona integritas WBK ya. Uh, ya. ya itu salah satunya tidak ada temuan tidak ada temuan tidak ada loh. temuan zero temuan hmm. baik itu dari kita sendiri inspektorat eh apa dari teman ijen iya, ya. bpk dan bpkp itu harus ada zero jadi kalau misalnya kita zero gitu kan dengan kegiatan ini juga bisa mengurangi, jadi kan biar cepat zero kan jadi kita formis luar bisa mengajukan untuk geser hmm. berarti ada hal yang luar biasa ketika satu instansi itu atau satker itu zero iya yeah. Tapi mungkin kebanyakan mungkin juga, eh, sangat susah mungkin zero, Bu. Ya, dari yeah. sisi administrasinya betul, betul zero itu ya agak susah ya, karena administrasinya itu sekecil apapun kan, itu dinilai ya, dinilai. Nah, Tuh. administrasi itu kan agak sulit-sulit juga, tapi kalau memang niat mau tidak ada temuan hmm. gitu kan, ya kita harus bisa kan gitu kan, iya. Yeah. Yeah. Jadi, walaupun administrasi atau keuangan seharusnya yeah. tidak ada temuan, jadi Bu Rofi ini tadi saya bicara dengan Pak Kak Ya. Yeah. iya sangat mendukung ini dan sangat berterima kasih atas kedatangan Bu Rofi bersama dengan tim upaya untuk memperbaiki, membina agar uh, zona integritas dan reformasi birokrasi atau BUBK ini bisa terwujud. Nah, ini kan tujuannya ke semua satker yang ya, ada di Kanwil Kemenak Sulbar. Uh -uh. Ini mungkin sebagai statement closing Bu Rofi ini. <laughs> Kata Pak Mungkas untuk semua satker pesan-pesan Ibu Rofi agar mereka segera meninggal lanjuti. Kalau ada itu TLHF ya. atau apa saja, Siap. segera diperbaiki. Ya. Ya. ya, jadi untuk para satker ya, baik satker kecil, satker besar, ya. kan bukan besar ya, ya, ya diusahakan ya eh, ada temuan-temuan, rekomendasi yang dari IJEN atau BPK/BPKP ya. itu ditindaklanjuti di secepatnya. Ya. gitu kan, jangan sampai ditunda-tunda. Kalau ah. ditunda-tunda itu kan yang bikin kitanya males. Atau jangan-jangan nanti KPA-nya sudah berubah pindah iya, kan tuh jadinya nilai itu mau teman masih ada kan di bawah terus, di bawah terus, di bawah terus. Kalau nah, bisa, ya secepatnya iya. Jadi pas, misalnya lagi kita pas di audit nah. ya, secepatnya di situ dikelarkan. Itu dia, Bu hmm. Rofi. Itu salah satu penyakit kita, itu suka menunda-nunda. Nah, itu dia, besok, besok iya. akhirnya. Kesibukan itu bertambah-bertambah dan bertambah. Uh -huh. akhirnya terlupakan. Yang itu kan, ten -ten oh, iya. lanjut itunya? Usahakan iya. semuanya sih. Insya Allah semuanya bisa. Sebenarnya bisa, mampu bisa gitu mampu. kan. Yang penting kerjasama antara satu dengan yang lain supaya ini tidak ada lagi temuan. Terus iya. bagaimana caranya? Ya tinggal kita koordinasi aja gitu kan, iya. biar cepat gitu kan. Jadi kata kunci dari setiap eh, THP atau apa saja itu adalah membangun koordinasi, lalu kemudian. Tidak menunda-nunda setiap temuan itu untuk segera ditindaklanjuti ya, sekecil betul. apapun. Ya, betul. Jangan mengatakan ini kecil. Ya. Luar biasa sekali apa yang menjadi eh, kata pamungkas dari Bu <laughs> ketua tim auditor kita pada kesempatan ini. Berlalu, Alhamdulillah saya lihat bersemangat terus. Kita doakan beliau sehat karena Amin. tentu ini adalah terbesar bagi Kementerian Agama ya, Republik betul. Indonesia. Dan kita semua ini senantiasa siap untuk dibina untuk mendapatkan ilmu dan barokah tentunya hmm. di dalam upaya membangun zona integritas reformasi birokrasi wilayah bebas korupsi. Ya, saya doakan semoga Provinsi Sulbar bisa masuk lagi ke ZI ya, kalau sudah ada contohnya kan amin. ya. Semoga Sulbar menyusul. Iya, Insyaallah. Dan itu harapan kita semua termasuk dari Bapak Kakak kita dan semua apa eh, kalau keluarga besar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulbar. Saya kira itulah pertemuan singkat kita di program Kemenak Bicara, program terkini, teraktual, terpercaya, di mana semua kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat kita jalankan dan kita aktualisasikan di Kemenak Bicara ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa pada tema dan waktu yang sama di program Kemenak Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.